Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, paling kurang ada empat hal yang hendak disampaikan dari apa yang baru kita baca tadi. Yang pertama, ayat 19 sampai ayat 23, sekali lagi itu satu ide berbicara tentang keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ayat 24 dan 25, itu satu ide berbicara tentang bagaimana kita orang-orang yang beriman harus memperteguh persekutuan dalam kasih, dalam kebaikan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, saling membangun, saling menasihati. Lalu yang ketiga, ayat 26 sampai 31 itu juga satu ide tentang jangan murtad, jangan sengaja berdosa, jangan berbuat dosa lagi secara sengaja, karena Allah akan mengadili orang-orang yang demikian. Lalu kemudian yang keempat, 32 ayat 32 sampai 39 berbicara tentang ketekunan yang Tuhan minta dari kita sekalipun kita akan mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan, tapi Tuhan mau kita tetap hidup dalam ketekunan, kesetiaan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa, Tuhan menempatkannya dalam Taman Eden. Taman Eden sebetulnya tidak menunjuk lokasi tertentu secara teritorial. Taman Eden lebih dalam pengertian rohani, yaitu hadirat Allah. Maka ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, mula-mula manusia tinggal dalam hadirat Allah. Tapi kita tahu, Alkitab mencatat, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Allah mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Mengeluarkan dari Taman Eden bukan juga dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam arti terjadi perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya ketika orang bilang keluar dari Luan ke Kembuan, keluar dari Luan ke Ranowangko, keluar dari Luan ke Wewelan, keluar dari Luan ke Kampung Jawa. Tidak dalam pengertian itu. Kata dikeluarkan dari Taman Eden mengandung pengertian rohani. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Yang maksud rohaninya adalah manusia itu dikeluarkan dari hadirat Allah, diusir dari hadirat Allah. Maka itu akibat dari dosa. Maka benar yang dikatakan Paulus, upah dosa ialah maut. Maut yang dimaksud adalah tidak lagi hidup dalam hadirat Allah, tersingkir dari hadirat Allah. Lalu ketika manusia telah diusir dari Taman Eden, mereka tidak lagi tinggal di hadirat Allah. Mereka makin jauh dari Allah. Mereka makin berdosa. Mereka makin hari makin melahirkan keturunan-keturunan yang penuh dosa. Dan Allah menjaga Taman Eden itu dengan malaikat-malaikat yang Alkitab bilang dijaga dengan pedang yang bernyala-nyala. Pedang yang bernyala-nyala itu menyebabkan tidak ada lagi satu orang pun dari Adam dan Hawa dan keturunannya yang boleh datang di dalam hadirat Allah. Pedang yang menyala-nyala itu sebetulnya adalah gambaran dari keadilan Allah. Maka sejak itu tidak ada lagi manusia yang tinggal dalam hadirat Allah. Manusia dihalangi untuk datang kepada Allah. Allah murka kepada orang-orang yang berdosa. Lalu sesudah itu, manusia makin hari makin jauh, makin hari makin berdosa, makin hari makin melarikan diri dari hadirat Allah. Keturunan-keturunan dilahirkan adalah keturunan-keturunan yang berdosa. Dan Allah dan manusia makin jauh. Manusia makin tidak mengenal Allah. Sampai suatu ketika, Allah berinisiatif mencari manusia. Dengan apa? Dengan Allah memberi simbol-simbol perjumpaan manusia dengan Allah, yaitu kemah suci atau kemudian menjadi bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah gambaran suatu tempat yang disediakan Allah untuk Allah boleh berjumpa dengan manusia. Allah menyediakan wadah. Di luar itu manusia tidak mungkin bertemu dengan Allah.
Tetapi saudara-saudara, dalam pembelajaran-pembelajaran kita yang lalu, mungkin kita sudah sangat tahu, di dalam bait Allah atau sebelumnya masih dalam kemah suci, di situ ada ruang suci, ada ruang umum, ada ruang suci, ada juga ruang mahasuci atau ruang mahkudus. Tidak ada satu orang pun manusia, sekalipun mereka orang Israel, yang dibolehkan, mereka dilarang, dan tidak ada yang berani masuk dalam ruang mahasuci. Karena kalau mereka masuk di ruang itu, melanggar hukum, mereka pasti akan mati. Maka setiap tahun hanya boleh satu orang yang masuk di tempat itu, yaitu imam besar, yaitu imam kepala. Umat Israel tidak dibolehkan untuk melewati tirai yang membatasi ruang umum dengan ruang yang maha kudus. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, itu yang dialami oleh umat Israel, itu yang dialami oleh umat Tuhan. Tidak ada lagi manusia yang boleh berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Manusia hanya diwakili oleh satu orang, yaitu imam besar. Selain itu tidak boleh. Mereka dilarang dan tidak ada yang berani untuk melawan ketetapan-ketetapan itu. Lalu Allah di dalam Yesus Kristus, dalam karya besarnya, kita tahu ada peristiwa yang hebat, yang luar biasa yang terjadi waktu Yesus mati, waktu Yesus di atas kayu salib. Dan sebelum dia mati, dia bilang, sudah selesai, sudah genap. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Tabir bait Allah, tirai yang membatasi ruang suci dan ruang mahasuci itu, Alkitab bilang, terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu mengandung pengertian rohani. Kematian Yesus Kristus membuka jalan baru. Manusia boleh, tidak lagi ada yang menghalangi manusia dengan Allah. Manusia, karena itu Alkitab bilang di pasal 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Sebelumnya tidak ada orang yang berani masuk ke tempat kudus, tetapi melalui kematian Yesus Kristus, tabir dalam bait Allah, tirai dalam bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Ada seorang penafsir bilang, itu orang-orang yang kalau mau pasang tu tabir atau tu tirai bait Allah butuh 300 orang. Sampai perumah di sini yang kalau mau pasang gorden butuh 300 orang. Nyanda ada. Tapi dibutuhkan harus 300 orang untuk memasang gorden, untuk memasang tirai dalam bait Allah. Tidak mungkin, tidak mungkin hanya satu orang bisa. Jadi ada yang bilang sampai mesti 300 orang. Tetapi kekuatan dari 300 orang yang memasang tabir atau tirai dalam bait Allah itu, waktu Yesus mati, dengan tangan Allah, Allah merobek tirai itu. Itu mengandung pengertian penting. Jadi melalui kematian Yesus Kristus, Allah membuka tabirnya. Maka semua orang boleh datang langsung kepada Allah, yang sebelumnya tidak mungkin, yang sebelumnya tidak ada orang yang berani, yang sebelumnya hanya diwakili oleh imam besar. Tapi melalui kematian Yesus Kristus, maka semua orang terbuka kemungkinan untuk dapat datang langsung kepada Allah. Karena itu ketika kita membaca misalnya Yohanes 14 ayat 6, ada kata-kata yang penting yang tidak pernah diucapkan oleh pendiri agama manapun, oleh tokoh agama manapun, oleh pemimpin besar manapun dalam agama-agama. Nyanda ada satu orang pemimpin besar agama-agama di dunia ini yang pernah mengucapkan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ini mengandung pengertian yang penting. Hanya melalui Yesus Kristus. Maka dengan kematian Yesus Kristus, ada jalan baru. Karena itu, dari yang kita baca tadi, di Ibrani pasal 19 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus memproklamasikan diri, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat yang sangat penting. Apa arti akulah jalan? Apa arti kebenaran? Apa arti hidup? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama di dunia ini. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Hidup adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat. Saudara-saudara, kita semua tahu, semua agama besar di dunia ini lahir di Asia. Hampir tidak ada agama besar yang bertahan yang lahir dari Eropa. Tapi filsafat besar yang paling berpengaruh di seluruh dunia lahir di Eropa. Jadi ada dua kekuatan besar. Ada agama besar di Asia, ada filsafat yang paling tinggi di Eropa. Karena itu, orang-orang Eropa kalau mau datang belajar agama, mereka datang belajar di Asia. Kalau mau datang belajar tentang bermeditasi, mereka datang di Asia. Tapi orang-orang Asia kalau mau belajar filsafat yang paling penting, filsafat yang paling tinggi, tidak mungkin di sini, harus ke Eropa. Karena itu kita tahu, dunia pendidikan yang paling canggih, yang paling tinggi, yang paling berbobot ada di Eropa, ada di Amerika. Dan orang-orang Asia pergi ke sana untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Maka seolah-olah hendak dikatakan, kita bilang tadi, jalan adalah tujuan akhir dari agama, kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Maka Yesus hendak mengatakan, agama-agama yang mencari jalan, akulah jalan itu. Filsafat, tujuan terpenting dan tertinggi dan terakhir dari filsafat adalah kebenaran. Yesus mau bilang, filsafat yang mencari kebenaran, akulah kebenaran itu. Maka dari Asia sampai di Eropa, ada yang mencari jalan, akulah jalan. Ada yang mencari kebenaran, akulah kebenaran. Tetapi ada yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat, yaitu kehidupan. Dan Yesus menawarkan itu. Karena itu, tiga kalimat itu penting. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar, kepala rumah Allah yang berkuasa, yang sangat berkuasa untuk mengatur siapa yang boleh masuk dalam rumah Allah, siapa yang tidak. Yesus Kristus menjadi imam besar, dan dia yang tahu, dia yang berhak, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa untuk menentukan siapa yang boleh datang dalam hadirat Allah dan siapa yang tidak boleh datang. Jadi ini penegasan-penegasan ulang tentang doktrin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada tokoh agama. Muhammad tidak berani bilang akulah jalan dan kebenaran hidup. Konfusius tidak pernah berani bilang akulah jalan dan kebenaran hidup. Agama-agama besar, Buddha, Hindu, tidak ada pendiri agama di situ yang berani berkata aku jalan kebenaran hidup kecuali Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus satu-satunya yang mendeklarasikan sebagai satu-satunya yang membuka jalan yang baru untuk datang dalam hadirat Allah. Maka melalui kematian Yesus Kristus terbuka jalan yang baru. Dulu orang Israel takut untuk datang dalam ruang mahasuci, dalam ruang hadirat Allah. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, maka semua orang dimungkinkan, semua orang diizinkan, semua orang beroleh kesempatan untuk datang langsung di dalam sorga. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Maka itu yang pertama. Yang kedua yang mau diingatkan kepada kita adalah, ketika kita telah diingatkan sekali lagi tentang status kita, bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh jalan, maka kita orang-orang yang beriman harus tetap membangun persekutuan yang penuh kasih, mendorong untuk saling membangun, mendorong untuk saling membangun kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini penting. Karena itu ayat 25 harus dibaca juga satu kaligus dengan ayat 24. Kita membangun persekutuan tidak hanya dalam tempat-tempat seperti ini, tetapi ada yang lebih penting dari pertemuan-pertemuan adalah yang Alkitab bilang pertemuan yang penuh kasih, pertemuan yang saling mendorong untuk saling membangun. Itu yang harus kita bangun.
percuma. Percuma kita tekun membangun persekutuan-persekutuan ibadah, tetapi kita tidak membangun hidup yang penuh kasih. Padahal Yesus bilang, kalau kamu saling mengasihi, barulah orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Kalau kamu tidak saling mengasihi, apa yang akan kamu katakan kepada dunia? Maka penting sekarang ini menjadi tantangan kita. Banyak orang yang rajin sekali datang dalam persekutuan ibadah, tapi waktu di luar gereja mereka tidak menjadi orang Kristen yang penuh kasih. Mereka tidak menjadi orang Kristen yang saling membangun dalam kebaikan. Petani-petani seldrei, kadang-kadang orang suka baca cerita, pendeta di pasar soalnya tidak jabaku pandang orang sama-sama orang Kristen atau orang luan, saling membunuh, saling menghancurkan. Dalam bisnis itu yang terjadi. Jadi pertemuan-pertemuan hanya terjadi hari Minggu pagi, lalu mulai hari Senin orang saling membunuh. Dalam bisnis terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Di pasar siapa ngana siapa kita, masing-masing membangun kerajaannya sendiri, masing-masing membangun mencari keuntungannya sendiri, sekalipun harus mengorbankan orang lain, termasuk bilang pendeta, dorang kuat sobaku jaga tu pelanggan dorang piame. Dengan cara apa? Dorang tawarkan lebih murah. Betul, sama orang berusaha. Kita berhak bekerja keras. Kita berhak untuk saling membangun kekuatan diri. Tapi jangan kemudian itu menyebabkan kita menghancurkan orang lain. Ini penting. Saudara-saudara, supaya kita, status kita sebagai orang beriman. Ayat 24 dan 25 bilang apa? Dan marilah kita saling menasehati, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Kita kuatkan persekutuan kita, tapi kita bangun persekutuan yang penuh kasih. Nyandak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi mau hidup juga untuk kepentingan orang lain. Kasih yang paling sempurna akan terlihat pada pengorbanan dan pengampunan. Berapa banyak kita yang rajin bergereja, tapi kita tidak mau hidup berkorban untuk kepentingan orang lain. Berapa banyak kita yang rajin bergereja, tapi tidak mau mengampuni orang-orang yang mungkin memang pernah menyakiti kita. Ini penting. Yang ketiga, ayat 26 sampai ayat 31 berbicara tentang apa? Jangan sengaja berbuat dosa. Ini yang ketiga yang harus diperhatikan. Di minggu ini kita diingatkan lagi, jangan lagi kita sengaja berbuat dosa. Apa sengaja berbuat dosa? Ayat 26 bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja berbuat dosa. Jadi sudah mengetahui kebenaran, setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan itu. Setiap hari minggu diingatkan tentang nilai-nilai hidup yang benar secara Alkitabiah, yang Allah kehendaki, tapi dalam praktek kita tidak melakukan itu, maka itu kita sengaja berbuat dosa. Allah berkata jangan membenci, maka engkau membenci. Allah berkata jangan mencuri, engkau mencuri. Allah berkata jangan lagi hidup dalam keberdosaan, kita sengaja hidup dalam keberdosaan, sengaja melawan Allah, tidak hidup dalam kekudusan. Tetap melakukan kejahatan, jangan lagi sengaja berbuat dosa. Jangan lagi mempermalukan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati atas dosa-dosa kita. Apalagi ada orang-orang yang secara terang-terangan tidak mengindahkan pengorbanan Kristus, bahkan menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang macam itu akan dihakimi oleh Allah. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa-dosa yang demikian. Alkitab bilang apa? Yang ada, ayat 27, yang ada adalah penghukuman dalam api neraka karena sudah mengetahui kebenaran. Allah berkata ampuni orang yang bersalah kepadamu, lalu kita tidak mau mengampuni. Allah berkata jangan korupsi, lalu engkau jadi pejabat korupsi. Jangan menyeleweng, lalu engkau bersinar. Jaga kekudusan hidup, lalu engkau jadi orang-orang yang tidak hidup dalam kesucian. Menjadi orang tua, menjadi anak muda yang tidak hidup dalam kekudusan. Menjadi pejabat menyelewengkan kekuasaan,
menyalahgunakan jabatan-jabatan untuk memperkaya diri sendiri, merampok apa yang bukan miliknya. Maka ini tentu kita diingatkan, siapapun kita diingatkan, kita semua jangan lagi berdosa, karena Allah mengancam secara terang-terangan. Satu kali saja Yesus mati untuk penebusan, tidak akan mati untuk kedua kalinya. Jangan berdosa lagi. Saya minta maaf, memang beberapa 2-3 bulan ini memang terus menerus mengingatkan tentang hidup dalam kekudusan. Mungkin ada yang sudah jenuh, tapi saya terus bergumul karena ada banyak keluhan. Kita mengalami krisis iman. Saya harus mengatakan itu. Jemaat Bethesda Luan, kita sedang mengalami krisis. Kita sedang mengalami goncangan-goncangan iman dalam hal kekudusan. Banyak rumah tangga yang berantakan. Tidak sedikit anak-anak muda yang jatuh. Jatuh dalam perzinahan. Orang sebagai pendeta bergumul. Tetap memang kalau sudah datang soba bilang, pendeta semua teguhkan. Orang mau bekin. Ketua tantu mau bekin. Tetapi ketika bilang, semua datang teguhkan karena so hamil. Itu persoalan kita. Semakin dianggap biasa, dianggap tidak apa-apa, di masa muda berpacaran sambil tidak menjaga kekudusan hidup. Maka kita akan terus mengingatkan ini. Bukankah itu pergumulan kita di akhir-akhir ini? Ada yang lebih parah. Ada anak-anak kita yang pergi keluar untuk bekerja, pulang sudah hamil. Yang lebih miris mendengar adalah ketika pulang dihamili oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Engkau sengaja berbuat dosa. Tidak mungkin engkau tidak tahu bahwa itu dosa, lalu engkau sengaja melakukan itu. Maka orang tua perlu diingatkan sekali lagi. Ingatkan anak-anak gadis kita, ingatkan anak-anak muda kita, supaya mereka tetap hidup dalam kekudusan. Jangan lagi berdosa. Saya miris ketika ada keluhan-keluhan pendeta. Bagaimana pelayan khusus PA anak di muka-muka umum, batu nangan, baku-baku ciong di muka umum, apalagi di tampa-tampanya tidak dapat lihat. Saya mau bilang dari mimbar yang suci ini, anak-anak pelayan khusus harus jadi teladan. Anak-anak mantan pelayan khusus harus jadi teladan. Keluarga pelayan khusus harus jadi teladan dalam hal kekudusan. Jangan lagi sengaja berdosa kepada Tuhan. Minta maaf, kita emosi sekali untuk berbicara ini. Tapi kalau tidak lagi ditegur, mungkin Allah akan menghakimi kita semua yang sudah mengetahui kebenaran, yang sudah mengerti pengorbanan Kristus, yang sudah mengerti firman Tuhan, lalu kita sengaja hidup dalam keberdosaan. Maka kita tadi pagi kita bilang, dalam hal berpacaran, kita mau kasih tips. Ini di 4 tahun ini baru sekarang kita mau bilang, anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, lalu mau cari cewek atau mau cari cowok, ada syarat. Kita mau kasih syarat yang belum kira kita bilang. Dia pe syarat, tu mau cari cowok atau cewek, ada syarat. Dia mesti punya BBM. BBM bukan bahan bakar minyak, atau bukan BlackBerry Messenger. Kita singkat ini karena zaman ini kan, apalagi Penatua Rulman Angkot bilang, Indonesia ini, Indonesia adalah negara yang paling banyak bikin singkatan di dunia ini. Suka sekali pakai singkatan, maka kita mau pakai ini BBM. Apa itu BBM? Pertama, dia harus beriman kepada Yesus Kristus. Jangan mau berpacaran dengan yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ini keras, tapi minta maaf. Ini tidak bermaksud untuk membangun fanatisme. Tapi syarat pertama, engkau mau mencari pasangan hidup, engkau gadis, engkau laki-laki, cari pasangan hidup, punya syarat BBM. B pertama, beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak mau beriman kepada Yesus Kristus, tidak mungkin dia akan mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak dia kasih, apalagi engkau manusia yang fana. Maka syarat pertama, ingatkan anak-anak kita, ingatkan dengan keras, ingatkan dengan tegas, carilah pacar, carilah gadis, carilah lelaki yang harus beriman kepada Yesus Kristus. Tidak boleh dengan yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ini miris. Saya
juga tidak yakin dengan ada beberapa orang yang kasih analisis bahwa ada cara-cara yang ekstrim dilakukan oleh kelompok-kelompok agama yang radikal untuk merebut gadis-gadis dalam Kristen sekalipun dengan cara dihamili. Ini tantangan orang tua, ini tantangan gereja. Minta maaf kalau ada yang tersinggung, saya harus ingatkan ini dengan keras. Beberapa anak di Luan dihamili dengan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Maka itu akan menjadi cara dia untuk memaksa engkau untuk mengikut dia. Kalau engkau tidak mengikut dia, keluargamu juga akan berantakan. Maka anak-anak kita hidup dalam dilema yang berkepanjangan. Karena itu harus ada seruan-seruan untuk bertobat lagi. Itu syarat pertama, harus beriman kepada Yesus Kristus. Sekarang apa yang terjadi? So terlanjur hamil, dia tidak mau bertanggung jawab karena dia bilang harus ikut dia, meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan. Maka kalau kamu menemukan pasangan hidup yang memaksa engkau meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan, meninggalkan doktrin yang benar, meninggalkan gerejamu, saya tidak yakin masa depanmu akan baik. Kalau dia tidak taat, kalau tidak mau beriman kepada Yesus Kristus, tidak mungkin dia akan menjamin kehidupan baik. Ini peringatan bagi anak-anak gadis secara khusus. Jangan mau berpacaran dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia beriman kepada Yesus Kristus, dia pasti akan menjaga kehormatanmu, dia akan menjaga kesucian hidupmu, dia tidak akan meninggalkan engkau, dia tidak akan bersinah, dia tidak akan menghancurkan rumah tangga. Karena syarat pertama, dia harus beriman kepada Yesus Kristus. B, yang kedua, harus bekerja keras. Pilih pasangan yang mau bekerja keras, yang mau berkorban, yang mau mencurahkan darah atas hidupmu. Banyak dan beberapa yang terjadi di Luan, ada rumah tangga muda yang berantakan. Salah satu faktornya adalah perempuannya meninggalkan laki-lakinya karena laki-lakinya malas bergantung kepada warisan orang tua, lalu tidur-tidur saja. Berapa lama harta warisan itu akan bertahan? Tidak lama, akan habis. Orang yang menyukai tidur, Amsal bilang, akan jatuh miskin. Sekalipun engkau kaya, tapi engkau menyukai tidur, engkau akan miskin. Maka syarat pertama, harus beriman kepada Yesus Kristus. Syarat kedua, harus bekerja keras. Mau bekerja keras, mau berkorban. Laki-laki, ini terutama bagi laki-laki. Tentu syarat bekerja keras membangun kehidupan rumah tangga adalah juga syarat perempuan, syarat istri. Bukan hanya menjadi tugas tanggung jawab suami, tapi tentu yang lebih berat dituntut bekerja keras adalah laki-laki. Kita ingat waktu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, waktu Tuhan akan menciptakan perempuan, Allah mengoperasi, Allah membedah laki-laki. Dan seorang penafsir Stephen Tung bilang, pasti waktu Allah membedah laki-laki, itu operasi pertama yang dilakukan di dunia, pasti waktu itu ada darah yang dicurahkan. Maka artinya Allah telah mengorbankan laki-laki untuk menciptakan kehidupan perempuan. Sebaliknya di situ ada prinsip laki-laki harus dihormati karena dia telah dikorbankan oleh Allah. Tapi juga ada prinsip hanya orang-orang yang mau berkorban yang layak mendapatkan penghormatan. Yang tidak mau berkorban tidak layak untuk mendapatkan penghormatan. Maka laki-laki memang akan dituntut kerja kerasnya lebih besar, lebih berat daripada yang akan dituntut kepada perempuan, karena dia harus berkorban. Kalau laki-laki itu tidak mau berkorban untuk engkau, saya tidak yakin masa depan rumah tanggamu macam apa. Kalau dia tidak mau bekerja keras, kalau tidak mau mencurahkan darah, ini berbahaya. Maka syarat yang pertama, dia harus beriman kepada Yesus Kristus. Laki-laki perempuan sama. Laki-laki cari cewek yang beriman kepada Yesus Kristus. Cewek cari cowok yang harus beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak mau beriman, dia tidak mungkin sungguh-sungguh mencintai engkau. Yang kedua, harus bekerja keras. Laki-laki perempuan sama, tetapi lebih berat tuntutan pada laki-laki. Yang ketiga, B, B, M.
yang ketiga, M, syarat ketiga adalah cari pasangan yang M, menghormati orang tuamu. Kalau si laki-lakimu mau berpacaran dengan engkau sambil tidak menghormati orang tuamu, tidak mungkin dia akan sungguh-sungguh menghormati engkau. Maka ada orang yang berpacaran, kita baca, kita dapat inspirasi kemarin di Facebook, ada orang-orang muda berpacaran sama dengan agen rahasia. Bapak diam. Laki-laki mau berpacaran tapi tidak pernah mau masuk dalam rumah. Itu sangat berbahaya. Hati-hati. Orang tua ingatkan anak-anak gadis, kalau dia berpacaran dengan laki-laki yang tidak pernah muncul di rumah, itu sangat berbahaya. Berpacaran sama dengan agen rahasia. Pak hilang-hilang. Nyanak jadi apa liat. Dia tidak menghormati orang tua. Tentu belum berarti yang masuk-masuk rumah itu menghormati orang tua. Bisa saja licik. Tapi syarat ketiga ini penting. Tentu laki-laki dan perempuan sama berlaku. Cari pasangan yang siap menghormati orang tuamu apapun dia. Karena Alkitab bilang, anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya tidak punya masa depan. Betul enggak? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Orang-orang yang tidak menghormati orang tua, anak-anak yang tidak menghormati orang tua, berarti dia balik apa? Menghormati orang tua, umur panjang. Nyandak menghormati orang tua, apa? Supi, asam urat. Nyandak umur panjang. Maksud kita nyandak umur panjang. Cari dengan syarat ini. Harus beriman kepada Yesus Kristus, harus mau bekerja keras, dan harus dia menghormati orang tua. Dalam keadaan apapun, tidak mungkin dia hanya mencintai engkau lalu tidak menghormati orang tua. Sedangkan orang tuamu yang melahirkan engkau dia tidak hormati, maka saya yakin dia tidak akan sungguh-sungguh menghormati engkau. Ini syarat bagi anak-anak muda. Jaga kekudusan hidup. Kita ulang-ulang, mungkin sudah 5-6 kali dari mimbar yang sama, di kolom, di tempat-tempat lain kita ingatkan, di masa-masa muda, jaga kekudusan hidup dalam berpacaran. Jaga. Seks itu anugerah indah dari Tuhan untuk kita. Tapi berulang-ulang kita bilang, Allah memberi anugerah itu tapi ada wadahnya. Dalam ikatan pernikahan yang kudus, ada tempatnya. Jangan engkau sengaja berbuat dosa. Alkitab bilang, kalau engkau sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada apa? Penghukuman dalam api neraka. Karena Allah menghukum orang-orang durhaka, orang-orang yang sengaja melawan Tuhan, sudah mengerti kebenaran, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan itu. Allah berkata, engkau harus mengampuni orang yang membencimu, yang menyakiti engkau. Lalu engkau tidak mau, engkau sengaja berbuat dosa. Allah berkata, jangan korupsi. Lalu engkau jadi pejabat korupsi, engkau sengaja berbuat dosa. Allah mengancam, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan dicampakkan dalam api neraka. Jangan berbuat dosa lagi. Cukup satu kali Allah disalibkan di dalam Yesus Kristus. Dan jangan mempermalukan Allah. Jangan mempermalukan Yesus Kristus. Kita semua tentu bergumul. Mungkin kami juga pendeta harus bergumul. Mungkin kami belum sungguh-sungguh secara maksimal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penggembalaan. Tapi perubahan ini harus kita kerjakan bersama-sama. Gereja dan sekolah hanya membantu peran orang tua. Percuma orang kasih sekolah tak tinggi-tinggi orang pe anak, tapi moralitas mereka bobrok. Percuma ada gelar tak tinggi-tinggi, karena tingginya pendidikan seseorang belum tentu sejalan dengan moralitas. Tapi ada orang yang sekolahnya tidak begitu tinggi, tapi moralitasnya begitu mulia. Orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk tidak hanya mempersiapkan anak-anak yang cerdas intelektual, tapi mereka harus memiliki kecerdasan spiritual. Harus beriman dengan cara benar. Karena bukan tingginya pendidikan yang akan membawa orang ke surga, tapi tingginya iman. Bukan gelar akademik yang akan membawa orang ke surga, tapi moralitas. Maka jaga kekudusan hidup. Kita ulang lagi. Perempuan-perempuan secara khusus, jangan terlalu cepat buka baju di hadapan laki-laki. Jangan suka cepat telanjang di hadapan laki-laki yang bukan suamimu. Orang-orang yang terlalu menjual murah kegadisannya, saya bilang, engkau harga dirimu tidak akan bertahan lama. Paling tinggi 6 bulan. Syukur
syukur, minta maaf. Sekalipun ini jahat, kalau dia syukur, kalau dia tetap bertahan. Tapi kebanyakan dia tidak akan menghormati engkau. Kadang-kadang susah membedakan mana cinta, mana nafsu. Orang menggunakan atas nama cinta lalu melanggar kekudusan, tidak mungkin seperti itu. Saya tahu, saya kira saya sudah pernah ulang, apa bagaimana membedakan cinta dan nafsu. Cinta itu membangun, nafsu itu menghancurkan. Maka kalau dia sungguh-sungguh mencintai engkau, dia akan menjaga kekudusan. Kalau dia mengikuti engkau, bersama-sama dengan engkau, berpacaran, lalu dia memaksa engkau untuk melanggar kesucian, dia tidak sungguh-sungguh mencintai engkau. Itu nafsu. Maka kita ulang lagi. Orang so tahu ini, so pernah dengar. Maka kita tadi pagi bilang, anak-anak muda, jaga kekudusan hidup, jaga kesucian rahim. Allah memakai kesucian rahim dari Maria untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Ini tantangan kita. Kita bicara ini agak lama dari poin-poin yang lain, karena ini masalah yang terus menyerang jemaat ini. Kalau kita tidak mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, mungkin juga berita ini diturunkan untuk berbicara kepada kita. Kalau firman setelah berbicara kepada kita, lalu semacam ada getaran dalam hati kita, Tuhan sedang mengingatkan kita semua untuk bertobat. Tapi kalau engkau setelah mendengarkan firman Tuhan lalu tidak melakukan, maka engkau bagian dari orang-orang yang dikelompokkan sengaja berbuat dosa. Sudah mengerti kebenaran tapi melanggar kesucian hidup. Sudah mengerti kebenaran tapi tetap hidup dalam kejahatan. Engkau harus bertobat. Saya suka sekali mengutip peristiwa-peristiwa yang selalu kita kutip. Waktu ada perempuan yang kedapatan bersinah oleh orang-orang Yahudi, lalu tangkap dia dan dibawa kepada Yesus. Orang-orang itu bilang apa? Guru, kami mendapati perempuan ini bersinah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Menurut hukum Yahudi, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tapi apa kata-kata Yesus? Siapa yang tidak berdosa di antara kamu lebih dulu lempar dengan batu? Ada yang lempar? Tidak ada. Satu demi satu, laki-laki muda, laki-laki tua pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu perempuan itu merangkak ke kaki Yesus sambil menangis. Lalu dia kira hari itu dia akan mati. Tapi ada kalimat yang penting dari Yesus. Aku pun tidak akan menghakimi engkau, asal jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau kita jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau menemukan pasangan di masa muda yang tidak sungguh-sungguh memenuhi tiga kriteria ini, lebih baik engkau tinggalkan daripada engkau memaksakan kehendakmu. Mungkin karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia kaya, lalu engkau meninggalkan Kristus, meninggalkan doktrin yang benar, meninggalkan gerejamu. Saya tidak yakin masa depanmu akan baik. Ini prinsip hidup kekudusan umat Tuhan. Tuhan mau kita kudus, itu yang orang baca tadi di imamat. Haruslah kamu kudus. Ini ada pergumulan memang. Beberapa waktu lalu kita ikut satu seminar, dia bernama Biblical Sexology. Jadi bagaimana memahami seksologi dari sudut pandang Alkitab. Lalu ada dokter yang bilang begini, unik sekali, saya belum pernah dengar dan baru satu kali itu dengar. Ada penelitian yang dilakukan bagi anak-anak muda, remaja dan pemuda yang pernah melakukan seks sebelum menikah. Semua yang pernah melakukan seks sebelum menikah pasti melakukan dengan pacarnya. Yang tidak mungkin melakukan dengan yang bukan pacarnya. Tapi setelah diteliti lebih jauh, ada persoalan penting. Rata-rata, satu duanya tidak, tapi rata-rata sebagian besar orang yang telah melakukan seks sebelum menikah, sebetulnya, ini perhatian bagi orang tua, sebetulnya anak-anak itu anak-anak baik, tetapi mereka membutuhkan keintiman. Dalam seks yang salah itulah mereka menemukan keintiman. Dan karena mereka tidak mendapatkan keintiman dalam rumah tangga, maka perhatian bagi orang-orang tua, bangun lagi keintiman dengan anak-anakmu. Sesibuk apapun engkau, ingatlah keintiman dengan anak-anakmu penting. Dia akan mencari keintiman di luar sana karena dia tidak menemukan dalam rumah. Jadi solusi pertama untuk mencegah ini, bangun lagi keintiman. Kadang-kadang memang kalau dari pihak papa agak susah, kecuali ada beberapa orang yang saya melihat
meskipun papa, tapi dia punya jiwa keibuan yang luar biasa. Merangkul anak-anaknya, membangun keintiman. Rata-rata, coba perhatikan, rata-rata anak-anak muda yang jatuh dalam seks itu tidak punya keintiman dalam rumah. Ada satu dua orang yang iya, tapi tidak sungguh-sungguh. Solusi yang kedua adalah, ini agak ekstrim, mungkin kita juga masih timbang-timbang. Sebagian besar orang yang melakukan seks sebelum nikah itu melakukan dengan pacarnya. Maka solusinya, jangan kasih pacaran. Ini agak berat, betul enggak? Karena toh dia mau baking seks dan dia pacar, maka mungkin solusinya, jangan dulu kasih pacaran dalam waktu tertentu, sampai dia betul-betul mengerti tentang kehidupan. Tapi saya kira yang pertama agak lebih baik. Saudara-saudara, ini penting juga untuk diingatkan. Kalau misalnya di masa-masa berpacaran, lalu dengar ini yang muda-muda. Misalnya di masa-masa pacaran, lalu misalnya gadis, misalnya nona-nona, bapacaran yang tahu sebab, kong tu laki-laki, tu cowok, yang tahu apa-apa, dia tiba-tiba beralih ke lain hati, mencari gadis lain. Kita mau bilang, engkau harus bersyukur. Jangan bersedih, itu harusnya bersyukur. Yang penting, engkau tetap menjaga kekudusan hidup. Lalu tiba-tiba si laki-laki itu meninggalkanmu di masa pacaran, lalu dia mencari pacar lain, engkau harus bersyukur. Kenapa? Memang sejak awal Tuhan telah memperlihatkan dia tidak cocok untuk engkau. Dari awal Tuhan sudah perlihatkan dia bukan orang yang setia. Ini mungkin sedikit menghibur bagi yang pernah putus. Nyanda apa-apa, asal engkau tetap setia menjaga kekudusan. Percayalah, laki-laki yang baik akan dipantaskan Tuhan dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dipantaskan Tuhan dengan laki-laki yang baik. Amin. Saya yakin Tuhan tidak pernah memasangkan laki-laki yang bobrok dengan perempuan yang baik. Laki-laki yang baik dengan perempuan yang bobrok, pasti Tuhan adil. Dia akan mempertemukan engkau. Asal engkau jaga kekudusan hidup, percaya Tuhan akan mempertemukan engkau dengan laki-laki yang baik. Jaga kekudusan hidup. Ini penting. Kita ulang lagi. Jangan terlalu perempuan, jangan terlalu cepat buka baju di hadapan laki-laki. Harga dirimu paling lama bertahan 6 bulan, kita bilang. Sesudah itu laki-laki itu akan berusaha cari cara untuk meninggalkan engkau. Apalagi kalau dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, itu akan menjadi cara untuk dia memaksa engkau. Kita bilang sekali lagi, kalau demi pacar, sekalipun dia ganteng sekali, dia cantik sekali, dia kaya sekali, lalu memaksa engkau untuk meninggalkan Kristus, meninggalkan gerejamu yang benar, meninggalkan doktrin-doktrin yang benar, saya tidak yakin masa depanmu akan baik. Saya tidak yakin. Maka penting sekali untuk jangan berdosa lagi. Semua keluarga pelayan khusus juga harus jadi teladan dalam kekudusan. Anak-anak pelayan khusus, secara khusus saya minta jadi teladan dalam kekudusan di masa-masa berpacaran. Anak-anak mantan pelayan khusus, jadi teladan dalam kekudusan. Saya berharap hanya satu kali kita dengar ada orang mengeluh, pendeta, bagaimana anak-anaknya pelayan khusus berpacaran dengan cara-cara yang tidak beres, di muka-muka umum, baku-baku ciong, pendeta, apalagi di belakang-belakang. Keluarga pelayan khusus harus jadi contoh. Anak-anak pelayan khusus, jangan mempermalukan ibu dan bapamu yang adalah pelayan khusus. Anak-anak mantan pelayan khusus, jangan pernah mempermalukan ayah dan ibunya yang pernah pelayan khusus. Dan jangan mempermalukan Tuhan yang telah berkorban atas dosa-dosamu. Jaga kekudusan hidup. Tentu semua, tapi secara khusus kita minta. Suami istri pelayan khusus, jaga kekudusan hidup. Suami istri pelayan khusus, topang istri atau suamimu yang adalah pelayan khusus. Berhenti melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan berdosa lagi. Suami istri dari pelayan khusus harus juga diingatkan. Banyak suami istri dari pelayan khusus yang tidak sungguh-sungguh menopang kerja pelayanan suami istrinya yang adalah pelayan khusus. Ini tantangan kita, ini pergumulan kita. Harus sungguh-sungguh kita mau bawa dalam pertobatan yang benar.
Mungkin suami, mungkin bapak ibu pelayan khusus harus makin bersungguh-sungguh menangisi suami atau istrimu yang tidak setia kepada Tuhan. Termasuk ayat 25 bilang, jangan menjauhkan diri. Jangan menjadi orang yang terbiasa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau dia suka dengar ini kadim, dia datang. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan datang. Atau dia hanya datang dalam hari-hari tertentu. Nanti Natal, nanti Paskah. Jangan menjadi orang yang biasa. Memang ada orang yang berani bilang begini. Sama Jo. Lihat orang dia tidak pergi gereja. Tidak pernah sakit. Sehat. Wah, ini pergi gereja sakit-sakit. Iblis sedang menipu engkau. Iblis memang suka menyelewengkan firman Tuhan. Iblis mau engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah supaya firman Tuhan tidak bertumbuh berakar dalam hidupmu. Jangan seperti orang-orang yang Alkitab bilang, jangan membiasakan diri untuk malas bertekun dalam persekutuan ibadah. Termasuk di kolom pendeta. Dorang kalau ya kalau torang penatua ada yang sama, tunggu bapak pimpin, lain kali dong malas-malas. Markal tong pi bilang, ada di kolom-kolom di luar sini. Jadi lain kali memang bergumul penatua ada yang sama. Dorang suka kalau boleh tiap minggu pendeta pergi di situ. Tapi tidak mungkin toh. Nanti kalau pendeta mau hadir, baru dorang datang di persekutuan ibadah. Kalau nyanda, nyanda. Tentu memang juga menjadi bahan evaluasi bagi kami para pemberita firman, para pendeta, para syamas, penatua untuk terus belajar, terus memperlengkapi diri, makin bersungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk meminta inspirasi, meminta hikmat, meminta Roh Kudus untuk memberi pengertian kita dalam tugas-tugas kita mengajar. Jangan terbiasa dan jangan membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan ibadah. Kalau dia suka pergi, dia pergi. Kalau dia nak pergi, dia nak pergi. Kalau dia malas-malas, dia nak mau pergi. Kalau dia lagi ada acara, dia mau pergi. Biasakanlah diri kita disiplin dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang penting. Yang terakhir, yang keempat, menjadi orang Kristen kita pada akhirnya. Ayat 32 sampai 39 memang penulis Ibrani mengingatkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang Ibrani. Memang waktu itu orang mau jadi Kristen ada resiko, diintimidasi, ditekan, dikejar-kejar, diancam untuk dibunuh, tidak hidup dalam ketentraman. Konteks pergumulannya mungkin sudah berbeda sekarang. Tapi tantangan pergumulan tidak boleh membuat kita mundur dari iman percaya kita. Kita tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Karena upah yang disediakan bagi orang yang setia besar. Amin.